Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali yang ibu-ibu ada, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah dengan diskusi yang panjang di medsos yang dipandegani Bapak Win dan teman-teman, sehingga terwujudlah kita bisa bermuajaha di sini. Serta berkat pertolongan Allah dan rahmatnya, kita juga bisa bertemu di sini. Datang dari non kejauhan seorang diri, saya niatkan, saya semangatkan, mudah-mudahan teman-teman di KTU ini, kalau saya punya mutu, guyub, rukun, tetap semangat, jangan kendor. Jadi bapak-bapak, ya, kalau kita misalnya ada sebuah diskusi di KTU yang kemarin lagi hangat, panas, tentang musik yang dilontarkan oleh UAH, kemudian kemarin saya melontarkan nek khutbah ojok suwi-suwi gak api, soale ono pekerja, ono ngene dan banyak, ya itu sebuah masalah yang harus kita diskusikan. Soale nek khutbah kok dawa-dawa iku, di situ ada ayat yang setelah faiza qudiyatish sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Nah, ada titik duanya gini. Jadi itu hanya sebuah syarat aja. Yang penting kita mengikuti bagaimana sih tingkat keimananmu ketika ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalen hal-hal sing ono hubungane adol tinuku iku ya gak macul tok. Dadi pegawai pabrik ya iso, dadi pegawai negeri ya bisa, dadi pedagang ya bisa. Disuruh diuji iman kita mau hadir atau tidak. Nah, itu sebuah sebuah ulasan aja. Kemarin nampaknya sudah agak cukup, agak lumayan. Ya, pesan kita bersama-sama, mari kita jaga KTU ini, mari kita tetap semangat untuk menghidupkan KTU. Sing kira-kira misalnya, wah aku gak iso melok dalil tapi aku sih wis makmum ae gak apa-apa nggih, makmum mawon sen ngikuti napa dawuhe Ustaz Lukman pripun nggih, monggo ngoten mawon. Enteng-entengan cok, wah aku gak iso KTU, gak iso dalil, aku gak melok-melok, mboten. Niku damel pengalaman, damel ngasu ilmu supados kita panjenengan ini amri nyupri pengalaman ngaos wonten medsos ceco, senajan waktu terbatas waktu gini, karena keterbatasan waktu itu kita memanfaatkan medsos yang dipandegani kalian Ustadz Lukman. Lah menika kita kedah matur nuwun sanget dumateng Ustadz Lukman, sudah banyak waktu yang disisihkan untuk membimbing kita semua. Kita semua ini paham tentang ketakjian, tentang hukum-hukum Islam.
Nah, itulah Bapak-bapak dan hadirin serta saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyaknya acara yang harus kita ikuti, tidaklah bijaksana kalau saya harus memperpanjang uraian dari saya. Oleh sebab itu, kalau kiranya ada kalimat yang kurang berkenan di hati sanubari bapak-bapak dan saudara sekalian, tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.